dan kebetulan masnya baik, tolong kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bobby Berlandika. Dan selamat datang juga buat subscriber baru. Jangan lupa ya buat kalian yang ingin tahu konten-konten Bobby seperti apa, ada di bawah. Kebetulan konten Bobby itu ngeprank dan banyak cover lagu juga. Terima kasih banyak buat yang udah mampir ke channel Bobby. Jangan lupa ya subscribe, terus di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe itu gratis loh. Oke, sekarang saya mau ketemu nih bareng ini ada dua orang yang mau ketemu sama Bobby untuk belajar sosial eksperimen dan ngeprank. Di sini ada Dani Longor dan Pupu Putri. Sekarang saya hubungi dulu ya. Ini mau ngubungin Dani Longor. Kira-kira udah nyampe mana dia? Halo, assalamualaikum. Dani udah di mana, Dan? Ini udah nyampe itu Pondok. Oh, oke. Udah deket alun-alun belum? Baik. Kalau alun, iya deket alun-alun. Kalau oh. Nunggu di mana? Nunggu di depan. Pas banget di nama Situ Bondo. Pokoknya alun-alun yang ada tulisan Situ Bondo. Aku tunggu ya. Iya. Oke. Aku sampai itu aja. Oke, siap. Aku tunggu ya, Dan ya. Siap. Oke. Okay. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini ada Dani Longor. Ini Dani Longor nih. Saya Dani Longor. Kemarin kita pernah collab ya, Dan? Iya, kemarin pernah collab di Bondowoso. Oke, okay, sekarang gimana ya? Lagi mau nunggu orang nih, Dan. Bukan cuma satu kita ngeprank-nya. Oh, ada teman lagi ya? Ada. Siapa? Namanya Pupu Putri. Pupu Putri, wah cewek guys. Cewek dong, jadi kita gimana ya belajar sosial eksperimen. Kira-kira ini agak perbandingan aja sih. Antara cowok sama cewek, kira-kira orang lebih respect mana nih membantunya, oke? Itu perlu tuh. Oke, siap. Karena biar juga buat ngenilai. Jangan ngelihat tampangnya gitu ya. Iyalah, gak boleh. Kita gak boleh ngelihat tampang seseorang kalau kita ingin berbuat baik. Betul. Jadi betul. Siapapun dia, siapapun lah dalam bentuk apapun, terus mau dia kalangan dari siapa, atas bawah, kita harus membantu. Benar. Karena membantu itu tidak memandang. Tidak akan apa ya? Tidak akan memiskinkan kita. Iya, malah nambah rezeki. Insyaallah, amin. Sekarang aku mau nelpon ini nih. Yeah. Si Pupi. Oke, lagi berdering. Kita nelpon si Pupi. Halo. Halo. Pupi udah nyampe mana, Pi? Ini aku akan nyampe. Aku ada di ini ya, ada di depan alun-alun. Iya, di alun-alunnya. Pas banget di nama Situ Bondo itu. Oh, oke. Oke. Ini bentar lagi nyampe kok. Oke, aku tunggu ya. Oke. Oke, siap. Makasih banyak, Pupi. Wassalamualaikum. Iya. A few moments later. Oke, di sini udah datang nih si Pupu Putri. Hai. Ini Pupu Putri dan ini Dani Longor. Kebetulan Putri juga orang Situ Bondo ya, Put ya. Kemarin ini Putri yang kemarin lagi DM-DM-an di Instagram yang pengen ikut sosial eksperimen, ngeprank juga. Kebetulan saya pengen nantang kalian berdua nih. Sebelum kalian sebelum saya ngobrol lebih lanjut, kalian boleh deh baca promo ya. Promo lah. Nama... Jangan lupa subscribe channel YouTube aku Pupu Putri dan follow Instagram aku Pupu Putri 99. Dan si Dani Longor. Halo, saya Dani Longor. Jangan lupa follow Instagram saya @danilongor dan juga channel YouTube saya @juga. Goblok. Dan channel YouTube saya Dani Longor. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Daripada kita kelamaan nunggu di sini, mending kita ke depan aja deh. Biar pindah. Kelihatan spot Situ Bondonya. Oke, okay. Kita pindah ya. Oke. Okay. Tuh, kita udah pindah nih. Kita ada di belakang Situ Bondo.
buat kalian tetap saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe channel Pupu Putri, dan di sini ada juga channel Dani Longor. Nah, sekarang saya ingin ngasih tahu nih cara prank dan sosial eksperimen itu seperti apa. Kuncinya kita jangan pernah malu lah, tapi jangan malu-malu ini juga kali. Kita jangan malu kalau misalkan kita benar-benar ingin memberikan apa ya, contoh yang baik, pesan moral yang baik. Kita jangan pernah malu. Malu nggak apa-apa, kaku nggak apa-apa, di awal saja. Kira-kira Pupu Putri siap? Lihat situ dong. Siap dong, harus siap. Dan Dani Longor siap? Selalu siap. Kebetulan di konten-konten Dani Longor ini bukan orang prank ya, bukan orang sosial eksperimen. Dia di motovlog. Dan dia juga basicnya bukan orang sosial eksperimen. Basicnya dia orang cantik, guys. Pemula. Pemula. Caranya itu kita nggak boleh malu, selagi itu baik ya kan. Dan tema yang akan kita angkat sekarang, kira-kira di situ Bondo ini ada nggak? Kita lihat aja videonya seperti apa. Jangan lupa buat kalian ikutin ya. Kebetulan saya ingin ngasih tahu aja deh, caranya seperti ini, caranya seperti ini, kalian harus seperti ini. Saya mau mantau aja di belakang layar. Dan orang yang baik kita akan spend ya. Kita akan sepen ya, kasih rezeki lah ya. Kita mau ngasih rezeki bukan dari kita, tapi kita mau ngasih rezeki dari viewer, dari YouTube, dari viewer. Terima kasih banyak viewer yang udah support, doain channel Bobby sampai saat ini nih tetap berkarya. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa pantengin ya gimana kelanjutan. Cerita ke bapak ya, maksudnya kan 2000 ditak. Iya, tadi kan udah ada niat mau bantu kami. Iya, mau ditarik 2000 tak kasih bensin sama ibu kan tadi rame itu ya. Maksudnya gini enggak bapak. Iya, tak kasih dah 2000. Pas ibu naning-naning itu tunggu dulu gitu. Kan pas itu ada orang bayarin ya kebetulan. Ini buat ibu rezeki. Dari YouTube. Iya. Enggak bermanfaat ya. Maaf ya tadi ya. Saya minta maaf. Terima kasih. Yang 2000 tak ambil pas yang biar pulang ke Gondowoso kasih ya. Ini Pak, makasih ya. Thank you.
boleh apa enggak, Pak? Kalau enggak boleh enggak apa-apa, Pak. Mau terus. Pak, enggak usah, udah, Pak. Enggak usah, enggak apa-apa, Bu, kalau enggak ada. Oh, ada. Mohon maaf ini Pak, kita lagi ini buat sosial eksperimen dari YouTube. Kita bikin konten, kira-kira ada nggak ketika bensin habis dari bepergian jauh, ada nggak yang bisa membantu gitu, Pak? Dan ternyata Bapak bisa membantu. Dan ya bensinnya ini ada sedikit rezeki Pak, dari ini dari viewer dari YouTube, itu buat Bapak. Udah ini Pak, udah membantu ini ya, niatnya kan Bapak niatnya baik, udah kita ngasih ya. Makasih ini ya Pak, bensinnya gak jadi. Enggak Pak, enggak usah Pak, bensinnya ada Pak. Makasih banyak Pak, udah ini Pak, udah ada rasa simpatik sama mari, kita Pak berdua nih. Terima kasih Pak, banyak. Makasih ya Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Iya. Oke, kali ini kita lagi menuju ke lokasi, mau lihat bagaimana caranya Puki sama Dani Longor ngeprank. Oke, ditunggu. Boleh minta bensinnya ada Mas, kehabisan bensin. Enggak punya duit. Boleh apa enggak? Beneran enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa beneran. Soalnya kehabisan duit. Itu berapa Mas? Kebanyakan Mas? Hah? Kebanyakan. Enggak, soalnya kita lagi buat sosialisasi. Kira-kira ada enggak orang yang membantu dalam keadaan kesulitan seperti ini? Karena kalian sekali ini ngomong minta tolong, misalnya ya, langsung ngasih ini bantuan gitu. Dengan Mas siapa? Mas Angga. Mas Angga ya? Terima kasih banyak Mas, ini kebetulan kita di acara YouTube Mas, di channel Bibir dan Ika dan Putri. Di sini juga ada Dani Longor, buka helm dong. Ternyata ya. Makasih ya Mas. Oke, ini juga ada ini Mas, apa namanya itu ya? Rezeki dari ini, dari rezeki dari viewers YouTube. Dan kebetulan Masnya baik, tolong kasihkan. Makasih banyak Mas ya, Mas Angga ya? Iya. Makasih, semoga rezekinya ini ya. Makasih banyak. Terima kasih. Semoga lancar. Apa yang nih rezeki? Bensin Mas. Mas. Ya. Boleh minta bensin. Habisan bensin Mas soalnya. Nah dari Bondowoso. Bensin bisa boleh kan? Iya minta. Boleh apa? Gak boleh Mas. Saya beli juga ini pulang saya Mas. Masa gak boleh Mas? Gak boleh, gak boleh. Sedikit aja. Kan saya rugi Pak. Gak boleh. Gak boleh Mas? Gak boleh. Coba di sana itu Mas itu. Gitu tuh. Di mulanya. Oh. Makasih ya Mas. Iya. Mari ya Mas. Thank you.
boleh minta. Minta maaf mas. Mbak, karena saya juga jaga juga sama orang mbak. Bisa minta sedikit aja. Saya takut mbak. Beneran saya takut. Kasih sedikit aja. Ini mau ke dari barat tadi mau pulang. Maaf mbak. Ya orang ya mbak. Saya kerja hanya di sini. Ya sudah kalau iya. Bisa ya. Iya. Benar udah boleh. Terima kasih ya. Hari ya mas. Iya. Dan ternyata Situ Bondo sesuai dengan slogannya guys. Situ Bondo Kota Santri. Ternyata kita udah selesai sosial eksperimen nih, ya kan? Udah beberapa. Lancar ya. Dan ternyata masih banyak orang baik di Kota Situbondo. Dari beberapa target yang kita udah datengin, alhamdulillah kita bisa bilang 80% lah ya. 80% banyak orang yang membantu. Dan mereka yang tidak membantu bukan berarti mereka tidak ingin membantu. Mungkin mereka kerja juga ke orang yang punya kios. Dan mungkin aja mereka lebih membutuhkan. Tapi enggak sih, kalau opsinya saya mungkin dia kerja gitu. Tapi takut setorannya ini kurang gitu. Jadi sesuailah dengan slogannya Situ Bondo. Situ Bondo Kota Santri. Saya mau nanya nih sama Dani dan Pupu Putri. Gimana nih ikut ngeprank, ikut sosial eksperimen, kira-kira ada rasa malu, ada hal yang sulit mungkin? Sebenarnya tadi di awal deg-degan ya, karena aku sendiri kan pemula, baru belajar pemula. Awalnya deg-degan, bisa nggak sih aku ngelakuin sosial eksperimen ini? Ya udah, aku sih berani aja dong. Ya awalnya nggak malu sih, kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus malu? Karena mungkin kita mau berbuat baik. Bener. Ya akhirnya berjalan gitu aja sih semuanya. Udah ngalir enak ya? Iya ngalir gitu aja. Akhirnya mungkin untuk selanjutnya bakal terbiasa. Terus terbiasa ngeprank. Nah kalau saya mungkin yang pertama itu tadi gak enak aja, ngerasa gak enak aja. Karena kita kan pura-pura kehabisan bensin gitu. Walau nanti endingnya kita bakalan ngebantu orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Itu aja sih mungkin. Ada next lagi nih video bareng sama si Pupi. Kira-kira mau ngapain? Tunggu aja, masih mau dipikirkan. Dan akan ada juga sama si Dani Longor. Karena si Dani Longor ini udah 2 kali kita pernah buat konten bareng ya. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak buat subscriber udah support, udah mendoain sampai video ini lancar sampai sekarang. Dan tadi nih amplop yang kita sediakan sebenarnya bukan dari kita. Ya, benar. Sebenarnya bukan dari kita. Dan amplop yang kita sediakan itu kita dapat dari viewers. Terima kasih banyak. Jangan pernah berhenti untuk dukung channel Bobby Berliandika. Channel Dani Longor juga. Channel Pupu Putri. Jangan pernah bosan ya, karena kita semua masih belajar.